Pagi ini kami di asosiasi PHRI LHM bersyukur, alhamdulillah, ketika kami ketemu Pak Wali ada sebuah kecerahan, keceriaan sedikit tentang apa yang satu tahun dan yang di suatu yang sangat viral kemarin Pak sampai dan ternyata di logikanya Pak Wali sendiri tidak masuk akal. Hingga kami dari asosiasi mendatangi beliau Nancy meminta ada perubahan untuk menguatkan nantinya di lapangan agar jangan sampai nanti ada sebuah salah persepsi akan ada nanti oknum tertentu menggunakan pasal itu dengan pajak 10%. Semoga dengan pendekatan perubahan nanti ada sebuah ketahuan dalam pendekatan pajak yang sebelumnya. Yang kedua adalah kita datang untuk memberi sebuah apa namanya kalau dipaksakan bisa maka kita kepas dan beliau paham beliau punya naik 10% aja apa harga sisi kelas kendala apa namanya 5% apa sih charge. Jadi ya apa namanya sesuatu yang sangat mengembirakan tadi respon dari Pak Wali dan Perwadi sudah hadir dan menjadi sebuah kepastian buat kami semua usaha. Ya. Tadi ada keluhan kan katanya perdanya sudah ada. Di situ isinya 75%. Ya, ya. Katanya tidak melibatkan asosiasi laporan apa seperti itu. Saya sendiri tidak pernah dilibatkan. Saya sudah sudah tidak pernah dilibatkan untuk membahas itu. Makanya saya proses juga Pak Wali. Ya. Ternyata Pak Wali juga kaget juga ada amat 75%. Ini mungkin perlu kata-kata pendekatan yang lebih intensif nanti pembahasan yang bersifat apa namanya kebutuhan publik. Ini kebutuhan publik, kebutuhan publik harusnya kita lebih intens. Artinya kita minta perda itu direvisi Pak Wali. Revisi. Dan Pak Wali sudah tindak lanjuti dengan apa? Perwali. Perwali secepatnya. Tapi sejauh ini bagaimana kondisi Kelurahan Harapan? Ya sejauh ini belum ada apa namanya belum dilakukan apa pasal itu.